Rahasia deh pokoknya buat ayah. Let's go. Harganya nggak mahal loh itu. Harganya silo ya bun. Aduh silo, eh silo. Jadi di rumah nggak di sini ASMR ya. Jadi Don Sutalia itu terjelajah dengan unik banget. Wah, aku tahu nih pasti seneng banget. Happy family, we are happy family. Ayah, bunda, adik, kakak, semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu. Ini kita lagi kebetulan habis syuting Diary Donsu. Terus kita bilang sama ayah kalau kita mau belanja. Ada. Emang mau belanja apa sih Bun ini? Mau belanja apa Bun? Belanja. Rahasia deh pokoknya buat ayah. Let's go. Kasih bocoran dong Bu, mau beli apa? Jangan. Kasih bocoran dong Nyo. Mau beli apa sih? Jangan kasih bocoran. Bingung lah. Banyak adanya bareng sama Bunda apa sendiri Nyo? Oh Nyo? Barengan. Tanya dulu toko jamnya benar enggak? Enggak tahu. Ya Tuhan, aku tuh benar enggak tahu. Satu company. Tapinya yang sono. Oh, oke. Ini kita mau cari jam buat ayah. Bunda sama sekali buta tentang perjaman ya, Bunda enggak tahu sama sekali. Jadi Bunda nanya aja ke Jordi, Bunda tanya teman-teman Bunda yang tahu sama jam, Bunda tanya Bunda Maya, Bunda tanya Koko, Bunda tanya siapa lagi, Amor Jordi, waduh pokoknya yang tahu jam ya, pokoknya semua Bunda tanya. Ini tolong carikan jam yang oke tapi sesuai dengan budget ya kan. Budget hadiah kado ulang tahun. Nyo nggak ngasih spesial. Nyo ngasih apa? Nyo ngasih apa? Ada. Apa? Kan nanti ini tanya setelah ayah buka kado pasti. Kira-kira rahasia. Soalnya ini kita tuh habis syuting dari Donsu, jadi harus itu dia pas. Gue cari om gue. Waduh. Om. Udah cantik ya Bun. Belum pakai apa-apa. Oh, kalau di pinky aja. Yang penting kita harus ini. Serunya. Oke. Diganding kalau pinky. Oh, ini omnya. Om. Kartu udah standby belum menatap. Tunggu, onyo. Ini kemana sih? Perasaan di duluan deh. Hah? Oh, tahu nih ngapain? Cuci kepalanya belum selesai? Udah. Terus? Ngelakin dulu. Ini pake rambut. Kayaknya rambut deh. Gitu. Rambut ini habis ngapain sih ya? Nggak rapiin rambut aja. Tuh kan? Nggak langsung baca. Ya ampun. Hah? Baju ay? Baju ay juga dong. Iya, baju ini juga. Ini tarik-tarik dong. Ini di mana sih tokonya? Wendy, tokonya di mana? Oh iya. Ini pada nyasar deh mau pergi. Susah nyari. Aku suka. Tahun banget sih kita tuh nggak pernah ke mall. Tahun banget sih kita nggak tahu jam.
Kan udah berapa bulan ibu? Iya, udah berapa bulan kalau diri. Di zaman sekarang tuh kita harus membedakan yang mana kebutuhan dan keinginan. Biar kelihatan harganya bagaimana sih? Iya, biar kelihatan harganya. Tapi udah tahu pilihannya, Bun. Ayah pilih nanti ya. Enggak mau. Ayah pilih sesuai budget aja. yang tujuh belum tentu enggak tahu harganya berapa. Oh, enggak berani. Jadi yang pilih siapa? Ayah aja yang mau sesuai budget ayah aja. Iya. Emangnya beliin ayah apa? Ayah mau beliin ayah jam juga. Beliin jam, Mas? Ayah. Lupa. Beliin ayah apa? Ayah beli kartu ayah aja. Apa? Maksudnya gimana? Ayah belinya pakai kartu ayah aja. Jadi ayah beli buat diri sendiri ya, Nyong? Jadi yuk beli ayah pakai kartu ayah. Wow. Mau beli apa hari ini, Sen? 3 jam ini. Mau beli ayah. Jangan yang lain aja. Ya sama-sama bunda. Sepatu 4. 2 buat ayah, 2 buat ayah. Ini siapa yang mau ini? Gak boleh dong. Bonus ya Nyu. Udah bilang siapa yang beli barang berapa? 1. Jadi harus belinya 1. Bunda tuh sama sekali gak tahu per jaman ya. Gak pernah beli jam sama sekali. Jadi tanya masnya aja. Tanya masnya. Ya sih bun, kalau amanya kegedean ya bun, cari yang lebih kecil nanti. Bang! Kok yang bisa? Buat ayah! Buat ayah? Kan baru beli kado buat ayah. Duduk dong sis. Duduk, silahkan. Budget aku sih sekian. Amin. Enggak masuk berapa pun. Iya. 2 pun. Satu tek. Satu tek. Oh, nyasen bagus deh. Bun. Lah boleh. Bunda, ini bagus deh, Bunda. Enggak deh. Ini ukurannya lebih kecil dari cakep ini. Banget, ini. Dia coba dong lihat ya, ini. Dong. Ini bagus deh kayaknya. Aduh. Mas. Iya. 3 buat. Apa yang ini, sih? Oh. Emang bingung tau enggak? Ayah tuh sukanya yang mana? Tanya ayah aja telepon. Oh, itu aja. Surprise. Bunda, ayah itu sukanya yang ini, Bun. Ayah percaya sama ayah deh. Yang ini, Nong. Enggak. Yuk yang suka apa ayah? Yang ini, yang hijau ini. Bagus banget sih, Mas. Mas, itu bagus, Mas. Kacanya hijau. Dasarnya biru. Warna dasarnya. Jadi dia special edition, kacanya hijau. Anti-magnetik. Harganya nggak mahal loh itu. Harganya silo ya, Bun? Aduh, silo. Silo. Saya mau coba tunggu dulu. Ya udah, boleh telepon nggak, Mas? Saya mau keluar.
Mana friend? Oh, mana friend? Oh, banyak opsi. Banyak opsi yang sebenarnya. Saya mau phone a friend. Iya. Mana friend? Handphone nya yang bad nih. Phone a friend. Gimana Bu? Saya mau phone a friend dulu. Tanya Bang Jordi yang tahu jawab. Ini tuh dia dasarnya biru, tapi kacanya hijau. Coba di kamera belakang. Oh iya benar ya, benar juga ya, salah. Maaf ya, ya udah terlalu deketan ya. Ini yang hijau, dalamnya hijau. IC lebih suka biru. Putih aja pun, putih hijau aja. Iya ya. Ayah lebih suka nggak? Ayah bingung banget nih. Dia lebih suka sih. Putih lebih netral juga. Yaudah, ambil aja ya. Okay. Thank you for the call. Video call-nya. Oh iya, udah tadi call ya. Iya, ya. Ini kayak iya, kamu udah selesai. Oh, ya udah kalau kayak gitu bentar lagi deh aku sudah pulang ya. Baru nyampe. Maksudnya lari? Oh ini yang jemput. Oh, tapi ini belum makan. Oh iya, udah. Nah, tadi kan kamu bilang kalau ini nggak kan bukan iya. Nih bentar, ayah makan dulu ya, makan. Oke. Di mana bunda? Nih mas, yang dari awal ya. Bunda. Udah deh. Gimana udah yakin? Oke. Ya udah ini aja deh. Thank you, kita mau makan. Thank you. Sekarang kita makan dulu lah itu. Oke dong, sudah. Sekarang waktunya kita mau makan. Terus teleponin ayah kan tadi. Aku mandiri, Beb. Bisa kok. Bisa. Pedes nih, pedes. Emang bisa. Enak. Pedes ya. Ini nasi. Habisin 2 porsi buburnya ya. Jadi di rumah enggak di sini SMR ya. Mananya? Wow. Sampai mau kita makan porsi onyo. Udah beli kado ya. Jadi sekarang Onyo mau pulang karena Onyo pasti ada syuting di rumah. Bunda ngelihat bareng sama kita. Mau beli mainan buat Cici. Okay. Jangan lupa nitip aja juga mainan. Kamu udah keluar? Tuh sama saya sama Sandra. Bawain. Lepon Harry juga. Kita pakai Harry bawain. Mereka udah bawain. Baju ayah ya. Yuk beliin Cici anak. Mereka mau ikut bunda kalau di sana. Dan
suruh ke mall zaman sekarang adalah kita tidak boleh kayak apa-apa begini. Terus udah kayak gitu, siapin hand sanitizer. Udah kayak gitu, makan udah selesai, beli yang penting-penting, udah pulang. Baju syuting abis. Walaupun kita di rumah aja, kita tetap syuting di rumah. Iya kan? Walaupun di rumah, syutingnya tetap pakai daster. Seru. Daster Sarwenda juga ini. Baju Talia sama Tania udah kekecilan sama Onyo. Tania apa Talia sih? Ya, mereka harus sharing berdua. Talia, dong Cici sama Tania tuh mau kembali. Ya, aku nanti di mukena apa ini? Mukena pendek gitu ada nggak? Ini kayak uang kaget ya Ci jadinya belanjanya. Enggak, karena kan kita harus menghemat waktu dan okay. Kita kalau bisa kan emang benar-benar emang seperlunya dan sekuliatnya gitu. Karena kan kasihan juga aku tuh mau beli buat anak-anak. Jadi dong Talia tuh terjelajah dengan unicorn. Wah, aku tahu nih pasti seneng banget. Ci terakhir pakai baju yang kayak gini kapan Ci? Kuliah lah. Kuliah karena kan aku kuliahnya di luar. Kalau di luar tuh ya bukannya karena kita waduh bebas kan, tapi emang bajunya itu kan kita kuliah aku tuh dari semua negara, semua macam negara yang sampai aku jarang dengar pun negaranya itu ada. Jadi tuh budayanya itu kan bareng-bareng semuanya gitu. Jadi pakai bajunya ya mereka tuh gak nih kayak ngeliat gini, enggak, mereka sangat bebas dan bukan berarti hidupnya bebas ya dan sih ya, tapi emang pakaiannya bebas gitu. Setiap hari selalu gembira hati bermain tertawa. Oke, Donsu udah dapet titipan Onyo celananya. Terus udah kayak gitu yang pastinya udah beli hadiahnya ayah. Udah beli buat Talia, karena Talia pulang dia masih ada syuting. Onyo kan tadi bilangnya mainan buat Cici. Ya gak apa-apa. Kan yang penting sesuatu yang dia suka. Gak harus mainan ya. Gitu, ya udah oke dong so. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, semua happy. Tebarkan gembiramu, lebarkan senyumanmu.